بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang dua, tiga, dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwa al-azizul hakim. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya ayyuhan nas udzkuru ni'matallahi 'alaikum. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik wa ila Allahi turja'ul umur. Dan jika mereka mendustakan engkau, setelah engkau beri peringatan, maka sungguh, rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula. Dan hanya kepada Allah, segala urusan dikembalikan. Ya ayyuhan nasu inna wa'da Allahi haqqa. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورِ. Wahai manusia, sungguh, janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Innas syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh, syaitan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya, setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Alladzina kafaru lahum 'adzabun syadid
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. Orang-orang yang kafir, mereka akan mendapat azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau, Muhammad, biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mawtiha. Kadzalikan nusyur. Dan Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, tandus. Lalu dengan hujan itu kami hidupkan bumi setelah mati, kering. Seperti itulah kebangkitan itu. Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah, kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan, Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya,
melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin, lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu, kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar, membelah laut, agar kamu dapat mencari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Miliknyalah segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru, sembah selain Allah, tidak mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari. In tad'uuhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu, seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Teliti. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah, Dialah yang Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu, Maha Terpuji. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى
إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka yang melaksanakan sholat, dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah lah tempat kembali. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ. Dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ. Dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh, Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. In anta illa nadhir. Engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Inna arsalnaka bilhaqqi basyiran wa nadhiran wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Sungguh, kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat, melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Wa in yukadzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim ja'athum rusuluhum bil bayyinat. جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. Dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasul. Ketika rasul-rasulnya datang dengan membawa keterangan yang nyata, mukjizat, zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Thumma akhadtu alladhina kafaru, fa kaifa kana nakir. Kemudian aku azab orang-orang yang kafir. Maka lihatlah,
bagaimana akibat kemurkaanku? Alam tara anna Allah anzala minas samai ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit? Lalu dengan air itu, kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu, ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Dan ada pula yang hitam pekat. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Qur'an dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya, dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Qur'an, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha mengetahui, Maha melihat keadaan hamba-hambanya. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka, ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Mereka akan mendapat surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh, Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang zalim, tidak ada seorang penolong pun. Inna Allah alimu ghaibis samawati wal ardu. Innahu alimun bidhatis sudur. Sungguh, Allah mengetahui yang gaib, tersembunyi di langit dan bumi. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati. Huwallazi ja'alakum khala'ifa fil ardh. Faman kafara fa'alayhi kufruh. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا.
Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka. قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهِ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا. Katakanlah, terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan. Ataukah mereka mempunyai peran serta dalam penciptaan langit? Atau adakah kami memberikan kitab kepada mereka, sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas darinya? Sebenarnya orang-orang zalim itu, sebagian mereka hanya menjadikan tipuan belaka kepada sebagian yang lain. إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Sungguh Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sungguh-sungguh, bahwa jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Tetapi ketika pemberi peringatan datang kepada mereka, tidak menambah apa-apa kepada mereka. Bahkan semakin jauh mereka dari kebenaran. Istikbaran fil ardi wa makras sayyi' wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah, dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu.
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. Dan tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Padahal orang-orang itu lebih besar kekuatannya dari mereka. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya.